Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan masa bakti 2019-2024, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudara dan mohon dijawab dengan jujur, bersedia atau tidak. Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk dilantik dan siap mengabdikan diri sebagai pengurus PMI Kecamatan? Bersedia. Selanjutnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Maret 2023, berdasarkan surat keputusan pengurus PMI Kota Purwakarta nomor 114/02/13/14 dari organisasi dari SK dari Keluar Romawi dari 2019. Saya Ketua PMI Kabupaten Purwakarta dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus PMI Kecamatan di Kabupaten Purwakarta masa bakti 2019-2024. Purwakarta nomor 114/02/03/14 /ORG/SK/2019 tentang mengesahkan pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Sekabupaten Purwakarta masa bakti 2019-2024. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, mengesahkan pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Sekabupaten Purwakarta masa bakti 2019-2024 dengan susunan sebagaimana terlampir. 7 prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 1. Manusia. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban terluka di dalam pertempuran. Upaya dalam melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukaan, agama, atau ideologi. 4. Kemandiri adalah gerakan memberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. 6. Kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan berdasarkan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. 7. Kesemestaan. Gerakan Palang Merah Bulan Sabit Merah Internasional dalam bersifat semesta, setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam menolong sesama manusia. Kok saya ini sama-sama ada terima PFI ya, secara tidak langsung bisa terima PFI Purwakarta. Kok bisa Bu, asal Bu nanti 2024 harus menjadi lagi Bupati Purwakarta yang mau ditawarkan PFI? Memang harus netral, tapi lalam kan boleh tidak netral juga itu, ketuanya boleh netral kan gitu kan. Itu tantangan dari Bu, bisa nggak? Saya jawab bisa, asalkan Bu mau turut serta membangun Purwakarta bareng-bareng. Karena memang itu satu cita-cita ya, Pak Dokter ya. Ya, sampai kuliahnya sama Bu itu dikuliahkan.
aktif KSR ya. Oke, ya, dibantu sama ya, dan tepuk tangan untuk Bu Haji Agung. Bantuannya karena keterbatasan darah yang dibutuhkan tersebut. Dan meninggal dua-duanya, Buat memerintahkan ya, kepada saya, dan saya langsung ke bagian kesra. Lapor, membaca 7 prinsip dasar gerakan Parang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Tujuh prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 6. Kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira agenda hari ini sangat penting bagi keberlangsungan organisasi dan rencana organisasi ke depan. Dokter Agung, oke ya dok. Mitra PMI, Rumah Sakit Bayu Asih. Tadinya kalau dengan Dinas Kesehatan, sudah aja seluruh rumah sakit yang ada di Purwakarta, kita MOU saja dengan PMI Kabupaten Purwakarta. Gitu kan? Kita lebih atau bagaimana cara menggali sumbernya kembali, tapi mengatasnamakan PMI yang keuntungannya adalah untuk PMI. Bagi remaja dan masyarakat bisa diikutkan di kegiatan. Setelah kami melakukan pelaksanaan kegiatan musyawarah awal, bahwa dari jumlah seluruh peserta PMI Kecamatan menyatakan, dari 17 seluruhnya menyatakan mendukung pencalonan Haji Lala Marta Kusuma MSI sebagai calon tunggal Ketua PMI Masa Bakti 2023-2028. Menuju keluar ruangan ini, sehingga kita mohon izin bahwa formasi terpilih menjadi Ketua PMI Masa Bakti 2023-2028. Enak, Pak Lala! Sebagai presiden untuk dikembang, untuk dilanjutkan dalam kegiatannya, membentuk kepengurusan yang baru serta kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih surat perintah 11 Maret ini saya terima dan akan disimpan baik-baik dan tidak akan dihilangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada transport untuk pengumpulan, nanti ditanda tangani. Boleh lagi, semangat. 1, 2, 3.